khususnya di Kabupaten Bintan dan Bintan Timur itu sudah diperbolehkan, baik itu melalui Tausia MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau maupun melalui pemerintah Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau atau gubernur dan bupati serta gugus tugas COVID lengkap, Bapak Ibu. Jadi kita tidak khawatir, lengkap pengawasannya di Bintan itu untuk penularan wabah corona itu dalam kondisi zona hijau. Jadi kita diperbolehkan, alhamdulillah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terlalu bergembira. Tetap kita waspada, kita jaga agar zona hijau ini tetap kita baik atau kita dapatkan di Bintan ini, khususnya di Bintan Timur, agar kita walaupun nanti setelah Idul Fitri kita tetap melaksanakan ibadah sebagaimana sebelum wabah ini ada di bumi, ya. Sekarang virusnya ada di bumi. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kalau menurut hadis bahwa virus itu atau wabah itu akan hilang ketika nanti ada bintang surya namanya. Bintang surya itu biasanya muncul di awal musim kemarau. Itu hadis sahih. Jadi insya Allah, jadi kalau diperkirakan bahwa di Indonesia itu musim kemarau bulan Agustus, sudah kita berdoa terus. Kita jaga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting adalah khusus kita yang dinasti khususnya di kita. Kami tetap melaksanakan ibadah di masjid ini, ibadah sholat dan sholat nanti akan ada terus untuk anak-anak juga. Beberapa hari ke depan kita akan bertadarus dan sholat ada katanya, tapi tidak ramai. Kami tetap mengikuti panduan gugus tugas COVID-19 agar kita tetap terjaga dan waspada. Apa itu panduannya? Pertama, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, itu harus pakai masker. Wajib pakai masker. Di situ sudah kami buat pengumuman di depan. Dan kalau memang tidak pakai masker, mohon maaf, kami tidak menerima orang itu masuk dalam masjid. Pak, ini kok masih diperbolehkan? Karena ini sosialisasi, ya. Ini agak diskon dulu. Maka saya berharap begitu ada pengumuman, masjid kita penuh. Waktu di akhir Ramadan, saya bilang masih penuh juga satu-satu yang berbahaya. Kemudian kita malam penuh juga. Jadi ini ada Bapak Ibu, pakai masker lagi. Kalau yang belum ada, yang tidak pakai masker kami bagikan secara gratis untuk Jumat ini. Jumat depan tetap tidak dapat gratis. Kami minta tolong ambil masker dulu. Sholat tidak ada tugas. Yang pertama. Yang kedua, kami juga menuntut suhu tubuh. Suhu tubuh yang mau masuk ke sini. Terutama saat sholat itu kami tidak seketat itu maksudnya, ya. Tapi waktu dulu insya Allah saya akan berdua banyak jamaah ada di luar. Ketika suhu-suhunya betul, kemudian terdapat atau ada yang suhu-suhunya 37,5 derajat, itu kami tidak perkenankan masuk masjid dan kami menghubungi gugus tugas COVID puskesmas bidang atau ke rumah sakit kabupaten kita. Jadi Bapak Ibu akan harapkan kami akan
kalau tidak menang, insya Allah masih boleh. Yang ketiga, Bapak Ibu, cuci tangan pakai sabun. Kalau itu namanya CPTS, cuci CPTS, cuci tangan pakai sabun. Sudah disediakan oleh kami. Kemudian, ketika tapi soal kita tidak ada tausiah untuk pulang untuk jalan. Ketika ada tausiah, nanti duduknya jalan sendiri tidak boleh. Masih jalan. Jadi sebelumnya waktu sholat, tadi Pak Bupati datang ke Jumat dan Pak Dokter Bani juga datang. Beliau menunjukkan segini waktu sholat. Usahakan segini. Saya bilang, Pak, kalau segini Jumat dan tak murah di sini tidak. Saya bilang, Pak, sampai ke depan. Ini, yang kita segini. Boleh, Pak. Boleh, menurut hukum Islam juga boleh. Dalam kondisi seperti ini. Hukumnya cuma makmur, tapi kita membatalkan jamaah kita. Kita berjamaah, kita batalkan. Walaupun itu sahur suku paku. Sofnya di tawarnya. Tapi dalam kondisi dan berat seperti ini, tidak masalah. Itu insya Allah pendapat para ulama. Itu ulama ya. Soal yang mengikuti ya, itu boleh, cuma hukumnya makruh saja. Kemudian apabila boleh mohon maaf di luar negeri khususnya ini di Malaysia kan dilonggarkan sekarang lockdownnya. Apabila nanti ada saudara lainnya datang ke sini, mohon maaf harus dikarantina dulu. Jangan tanya COVID, kami sudah menghubungi RTRW. Laporan kami, kami Anda yang masih dalam masa karantina itu tidak boleh datang ke masjid walaupun dari sana itu dinyatakan negatif, termasuk kalau misalkan dari luar Pulau Riau, bukan dari Jakarta, dari Bandung, dari Boyan, dari sini tak boleh, kalau sekarang ini atau dari Batam, Batam itu zona merah. Sebetulnya dari Jajurian juga kita ingin susah seluar sendiri terus. Batak itu zona merah, jadi tetap di karantina 14 hari. Dan kami selalu memantau melalui RTRW. Dan itu harus dilakukan oleh gugus tugas COVID. Kalau dia akan mungkin tidak segan-segan kami memanggil aparat keamanan. Karena itu memang jalurnya seperti itu. Jadi bukan kami mengusir, tapi ini harus kita laksanakan untuk menjalankan. Itu mungkin ya, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau itu persoalannya kita itu bisa jalan. Ada kita yang kita pertama menggunakan, kita tidak berkurang kuala maksudnya di sini. Kita berdoa terus, dan insya Allah di masjid kita akan apa namanya, turut nampilan namanya, turut menolak badan. Kita akan terus di setiap waktu di malam sholat di waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf karena banyak sedikit hal saya. Yang kedua untuk sholat tarawih biasanya kita kan 21 atau 22 rakaat ya, 22 rakaat tarawihnya 3 rakaat. Karena kondisi seperti ini, jadi kita menyepakati sholat tarawihnya itu kita ambil dengan 8 rakaat. Dua empat kali salam untuk salat tarawih, dua kali salam untuk sholat witir. Wah lupa sholat jumat dalam kondisi darurat, ya kan? Tahun depan kami sampai ke rumah, kalau mau ikut sarapan yang puasa, kita lah sarapan yang puasa. Kalau mau ikut sarapan yang delapan, kita lah sarapan yang delapan. Tidak masalah, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita akan melaksanakan yang 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Jadi ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian Bapak Ibu setelah sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, kita tidak membaca sholat yang banyak. Karena kita tidak boleh melama-lama di dalam masjid dalam keadaan berkumpul.
Bisa